Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Salan Kokasinta. Dalam video kali ini kita akan jalan-jalan untuk menelusuri air Kalimbungo atau kali Kalimbungo yang ada di sekitaran desa Wuluh. Jadi mari sambil kita jalan-jalan. Saya sekarang sama Pak Budi mau menuju air Kalimbungo. Jadi air Kalimbungo ini adalah air yang digunakan oleh masyarakat Talaga Raya untuk memenuhi kebutuhan air minum mereka dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak dan sebagainya. Jadi ini cukup melelahkan teman-teman, tapi mudah-mudahan kita sampai di air Kalimbungo dengan selamat. Air yang kita tuju itu lah. Mantap. Ya, luar biasa. Sana jalan tambang itu, guys. Jadi guys, di atas sana itu tambang yang kemarin kita naiki. Tambang PT AMI. AMI. Itu di Desa Wuluh. Luar biasa, kemarin juga kita naik di sana itu ke sekitar dengan kemiringan 70 derajat mungkin dari bawah permukaan air laut. Jadi luar biasa. Di mana jalannya nih? Sini ya. Masih jauh Pak Rambo? Kurang lebih 50 meter. Oh iya. Jadi teman-teman, kurang lebih lagi 50 meter untuk kita sampai di titik air Kalimbungo. Mari sambil saya jual dokumentasi. Ini. Oke teman-teman, jadi kita sekarang sudah memasuki kawasan air Kalimbungo. Tapi masih sedikit lagi. Sudah kelihatan ini. Sudah ada. Sudah terlihat bibir pantai yang ada di sini, teman-teman. Jadi ini sudah masuk kawasan bibir pantai, teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat ya di depan sana. Pak Rambo mau lihat di sini, Pak Rambo? Ya biar saya di sini saya. Ini adalah bibir pantai di kawasan Sumur Kalimbungo. Sini. Itu Pak Budi, silakan. Inilah batu-batu akik. Simpel. Ya, air Kalimbungo. Luar biasa. Ya, ini kita lewati lagi. Lewati saja Pak Salan. Pak Budi yang pegang kamera. Mantap Pak Rambo. Sudah sia-sia kan? Dari pahadahan ada yang namanya. Jadi Bapak saksikan sendiri. Jadi teman-teman, kebetulan di kita sudah sampai di air Sumur Kalimbungo. Dan kebetulan kita tiba di lokasi ini ada salah satu masyarakat yang mengambil air di Sumur Kalimbungo ini, teman-teman. Jadi itu alat yang tadi saya sampaikan memakai perahu. Ini adalah namanya air Kalimbungo. Pak, ini namanya Kalimbungo. Ini kita sambil video ini, Pak ya. Kita jalan-jalan. Hati-hati Pak Budi nanti kotor. Ambil nih. Mari saya minum. Minum coba. Oh dia mau pakai tim Pak? Tidak lari. Sama si Cici. Bagi bagaimana Pak Budi? Segar. Luar biasa. Tenggorokan cerdas. Jadi teman-teman ini langsung kita ambil air di air Kalimbungo dan kita akan coba langsung minum. Sangat memuaskan. Luar biasa. Mantap. Airnya segar, dingin, kayak ada manis-manisnya. Mantap. Mungkin bisa lihat. Ini adalah air yang langsung ditimba, langsung minum bisa. Ini. Ya. Oke teman-teman, jadi di belakang saya ini adalah titik di mana air Kalimbungo. Ini langsung tidak pakai apa namanya? Tidak pakai masak, langsung minum. Maksudnya ada pipanya di dalam ini? Tidak ada. Sebentar kita tes. Berarti di sini teman-teman langsung mata air ya, mata air. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap hari masyarakat di sini di Talaga khususnya
sering menggunakan sumur atau air Kalimbungo ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka setiap hari. Nah, ini salah satu contohnya. Pak, mungkin bisa sambil saya tanya, bisa kan? Ini kita dari desa mana, Pak? Kalaga Besar. Kalaga Besar, namanya kita siapa? Kita sendiri Pak Rama? Malik. Malik. Jadi ini air Kalimbungo ini untuk setiap hari Bapak ambil di sini? Iya. Dalam satu hari Pak biasanya ambil berapa kali? Satu kali saja. Satu kali ya, satu kali. Dan ini digunakan untuk memasak. Memasak, minum. Berarti dengan adanya air ini masyarakat juga di Talaga Raya cukup terbantu ya, Pak. Iya. Luar biasa. Jadi mungkin teman-teman bisa menyaksikan sendiri, dan tadi kita sudah juga tanya masyarakat yang kebetulan mengambil air di sini, dan mudah-mudahan ada perhatian kepada desa Talaga Raya, khususnya Talaga keseluruhan, dengan upaya penyambungan sehingga masyarakat Talaga Raya tidak lagi mau setiap hari untuk datang ke sini mengambil air bersih, supaya tiba langsung kita berharap air yang ada di sini langsung di depan rumah atau di belakang rumah masyarakat Talaga. Oke, mungkin sampai di sini vlog saya kali ini. Saya pamit, salam Gokasinta. Lihatkan saya. Jangan lupa subscribe.